Alhamdulillah di Desa Sumur Kondang dana desa yang bantuan dari Bapak Jokowi sudah tersalurkan. Yang tahap pertama untuk pengaspalan, rabat beton, dan saluran. Dengan adanya dana desa ini, jalan-jalan sampai gang-gang kecil pun semua dihotminisasi, ya sangat-sangat bermanfaat. Terus anak-anak untuk mainan mobil-mobilan atau apa, alhamdulillah lancar. Untuk akses pendidikan, yang biasanya jalan ke sekolah sepatunya kotor, sekarang sepatunya bersih.